Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Nipija Oke. Nah, di video kali ini aku mau berbagi informasi atau tutorial ya, cara untuk cara agar Facebook kita itu tidak terlihat online ya sama teman kita, padahal kita lagi online teman-teman ya. Nah, untuk caranya itu cukup mudah sekali. Namun sebelum lanjut ke pembahasan atau tutorialnya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nipija Oke. Oke, untuk caranya mudah sekali teman-teman. Buka aplikasi Facebooknya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman klik yang titik tiga atau menu profil kalian di pojok kanan atas yang ini. Lalu selanjutnya kalian klik tombol pengaturan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman gulir ke bawah. Paling bawah, nah di sini ada status aktif. Kalian klik yang status aktif ini. Nah, di sini tampilan saat Anda sedang aktif. Nah, di sini teman-teman bisa menonaktifkan, nonaktifkan seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini otomatis jika kalian sedang buka Facebook, maka teman kalian tidak mengetahui bahwa kalian itu sedang aktif menggunakan Facebook teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan atau tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.